itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Adi Setia TV. Oke teman-teman, jadi malam ini gua lagi ada nih di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Ini kondisinya makin ramai dan selalu ramai. Oke teman-teman, rencananya gua mau cari nih untuk ikan-ikan aquascape. Dan untuk subscriber gua kemarin yang nanya ikan koi slayer ya, hari ini gua penuhi ya. Ikutin terus ya teman-teman perjalanan gue di malam hari ini. Oke, skuy. Oke teman-teman, ini gua udah sampai di lapaknya nih. Langsung aja kita sapa yuk sellernya. Itu ada koral, ada Mickey Mouse. Halo Bang Rudi. Halo Bang Rudi. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, izin buat nge-review lagi ya Bang ya. Besok. Tuh. Boleh, silakan. Oke, jadi kemarin-kemarin nih banyak teman-teman yang nanya, "Bang, cari dong untuk ikan Mas Koki dan koi platinum slayer." Nah, kebetulan ini gue baru ketemu dengan seller. Besok ada gede-gede, insya Allah gede-gede ada. Jadi ini langsung aja. Tadi mau kirim hari ini, cuma belum dikarantina ikannya. Kalau dikirim sekarang, review, mabok. Ya. Nah, jadi ini, langsung jual. Kemarin kan ada yang nanya nih, untuk koi platinum slayer tuh ya, ini ada yang jumboan. Tuh ya. Ya, itu koi Mickey Mouse. Platinum slayernya. Tapi nanti kita Mickey tanya Mouse sama Bang Robinya. Nah, ini nih ada ikan Mas Koki ya. Untuk jenisnya sih varian ya. Ini ada yang takdir 35.000 per ekor, iya. 100.000. Susah juga ekor. Dikasih makan udah. Jadi nanti air bersih. Kita tanya ke sellernya atau Bang Dodi. Kira-kira harganya berapa kan? Nah, 20.000 15, 10.000 7 koi platinum slayer nih. Kalau ini nggak ada harganya nih teman-teman. Boleh campur. Ya. Tuh, ini gede banget ikannya ya. Ini tuh, terakhir gue nggak tahu nih. Balista beli di sini. Gabung sama Moli masih aman. Yang penting sama Gapi. Kalau sama Gapi nggak bisa digabung dia. Bang Rudi, ini Mas Kokinya jenis apa aja bang? Itu sebenarnya panda, cuma gennya gen tricolor. Oh, panda gen tricolor ya. Iya. Ini per ekor 35.000, ngambil 3.100. Oh, ngambil 3.100. Jadi cakep-cakep tuh, bulat-bulat bodinya. Nah, jadi ini varian banget ya, Bang ya? Iya. Jadi tinggal pilih aja sukanya yang warna apa. Gua juga enggak tahu nih apakah ini yang bisa mutasi atau enggak ya. Terus di sini nih. Bang, ini jumboan koi platinum berapa, Bang? Platinum buka 200 masih bisa nego. 200 bisa iya, nego ya. Size-nya di atas 20 cm itu. Nah, size di atas 20 cm ini 200 bisa nego nih, teman-teman ya. Jadi tinggal datang aja nih ke lapaknya Bang Rudi ya. Nah, ini juga nih ada mbaknya nih lagi cari ikan nih. Kita pindah ke sebelah yuk. Nah, jadi di sini di Bang Rudi juga ada nih untuk yang kecilannya yang ya, Bang. Kecilnya tuh yang terjangkau. Yang kecilannya nih, ini untuk koi platinum slayernya nih. Ini 10.000 per ekor ya. Per ekor 10.000. Udah ada tulisan di koin ini. Kalau yang gede wah, tinggal dinego aja ya. Karena ukuran jumbonya itu emang mahal, teman-teman ya. Tuh, tinggal pilih aja nih, sortir aja sama kalian sukanya yang warna apa. Nah, terus di sini ada Green Tiger Sumatera. Green Tiger Sumatera. Dia percampuran glowfish. Oh, percampuran glowfish ya. Okay. Masih satu kerabat lah sama-sama tetra dia kan. Oh, jenis okay. Barb juga. Tapi dia emang warnanya dia toska gini loh. Toska bang. Betul. Toska ya. Dia kalau udah settle sama tank hijaunya enak banget. Enggak. Kalau sama glowfish enggak galak. Enggak. Masih satu kerabat dia. Oh, masih satu kerabat. Masih satu kerabat. Ya. Cuman ini yang penting jangan sama Sumatera. Gapi aja. Gapinya habis. Oh ternyata dia ini galak sama Gapi nih. Yeah. Jadi untuk informasi aja ke teman-teman, jangan digabung ya dengan Gapi ya. Kutu-kutu yang kayak kura. Ini Green Tiger Sumatera 20.000 per 5 ekor ya. Yeah. Tuh kalau untuk Gapinya tuh ya itu 10.000 7 ekor. Iya yeah, 10.000 7 Gapi kalau 20.000 15 ekor. Ini jenisnya apa bang? Apa enggak bang? Jenisnya ini cendolan ya. Cendolan ya. Dia rejekan dari yang bagus-bagus. Oke okay, oke. Okay. Gennya nggak pure masih udah campur. Oke okay, udah campur. Kalau kalian cari-cari ikan untuk aquascape-nya ya. Pokoknya ini banyak banget nih di Bang Rudi nih.
Depok. Ya. Cendol dawet. Iya, cendol dawet. Oh. Nih, buat kalian nih yang kemarin nanyain gua nih, kapan nih nge-review koi Platinum Slayer? Nah, ini ada nih yang 10 ribuan teman-teman per ekor. Jadi nanti tinggal datang aja ke lapaknya Bang Rudi. Nanti gua arahin untuk lapaknya Bang Rudi. Nah, teman-teman, kalau kalian mau cari lapaknya Bang Rudi, kalian bisa datang dari pintu yang sebelah sana ya, agak besar pintunya. Lurus aja sampai ketemu pohon, nanti di situ juga ada lapaknya Bang Rudi. Dan kebetulan lapaknya Bang Rudi ada di sebelahnya nih. Tuh, ya. Ini banyak banget nih pelanggannya nih lagi beli ke Bang Rudi ya. Tuh, pokoknya ini lagi ramai banget nih. Ini patokannya ini nih, Fitra Aquarium. Patokannya ada Fitra Aquarium. Cari aja Bang Rudi. Kalau nggak ada berarti lagi di toilet. Iya. Yeah. Nah, terus tadi di sini ada ikan apa nih, Bang? Itu campur ya. Itu ada Mickey Mouse, ada coral, ada marble, ada black molly. Biasanya ada sunkiss, cuma lagi habis sunkissnya yang orange. Mungkin nanti besok lah, malam minggu insya Allah ada yang gede-gede, yang jumbuan. Ini berarti molly ya? Molly. Molly ya. Ini jenisnya banyak banget. Banyak, molly banyak jenisnya. Sama Bang Rudi ya. Tapi kalau untuk varian harga gimana, Bang Rudi? Ini 10.700, boleh campur. Oh, boleh campur. Boleh campur. Oke. 20.015 ekor, boleh campur juga. Oh, ini ya. Jadi ini varian marble-nya takdir berarti campur nih. Biasanya kan kadang seller ada bisa sama molly masih bisa. Per ekor. Molly masih bisa. Tapi kalau misalnya sama gapi jangan, enggak rekomendasi. Campuran aja teman-teman. Jadi kalian. Oke, siap. Bisa banget nih kalau cari ikan molly yang langsung per 7 ekor atau 20 ekor nih. Iya. Karena harganya sama ya, Bang ya. 20.015 ekor. Oh, 20.015 ekor. Iya, kan aturan 15 ekor. Tabunin 1 jadi okay, 15. Oh ya. Pokoknya ini ombyokan aja nih. Jadi enggak per ekornya ya, Bang ya. Enggak. Aman banget. Kecuali kalau yang 20.500 ya, ini per ekor 5.000-an. Nah, tuh ya. Kayak Sumatera kan 20.005 tuh, kalau per ekor 5.000. Oke. Okay. Kalau 5 ekor 20.000, lebih murah. Tuh, pokoknya tinggal pilih aja nih. Kalau kalian lagi cari ikan-ikan tetra atau aquascape ya. Ini Bang Rudi lagi bau banyak banget, apalagi yang nyari nih. Kemarin nih banyak banget yang nyari, Bang. Soalnya Bang, iya, yang nanya nih. Platinum. Iya. Stok di rumah tinggal 7 ekoran. Yang jumbo. Iya. Wah, tuh. Ya. Dari 20 ekor. Tuh, tinggal 7 ekor aja stoknya di Bang Rudi ya. Jadi tinggal ya nanti tanya-tanya aja lah. Nanti terima kasih. Gua lampirin juga nomor Bang Rudi di deskripsi ya. Pokoknya nanti tinggal di japri aja Bang Rudi. Nah, sekarang kita nanya Bang Rudi. Bang, kalau kirim-kirim gimana, Bang? Kirim-kirim Pulau Jawa aja lah. Pulau Jawa aja ya. Soalnya kalau ikan begini, kalau luar Pulau Jawa agak rentan. Resiko ya, Bang, ya? Betul. Ya, pokoknya disepakatin aja di awal ya, maunya gimana. Kalau emang mau, ya. Soalnya gini, ya, Bang, ya? Kayak kemarin kan sebelum lebaran tuh ada orang yang kirim gapi 100 ekor ke Palembang. Cuma saya bilang gak garansi ya kalau itu, kalau mati saya bilang gitu. Oke. Okay. Ya, itu mati di perjalanan, tapi okay, kita udah ada kesepakatan. Oke. Okay. Ya, kalau kita, kalau misalnya luar Pulau Jawa kita gak ada garansi. Nah, itu ya, bisa dicermati ya, kalau di luar Pulau Jawa gak ada garansi ya, Bang? Ada garansi, tapi kalau di Pulau Jawa ada garansi. Mau ikan atau uang kembali 100%. Dipotong ongkir tapi ya. Oh ya. Kalau ongkir mah tetap ditanggung ya, Bang? Iya, tanggung. Oh ya, teman-teman, jadi enak banget nih, Bang. Ada pesan-pesan gak, Bang, buat yang nonton, Bang? Pesan-pesan paling yang sering banyak gini nih, jangan nanya gak ada stok. Kadang kalau lagi ada stok, ya ada, tapi kalau lagi gak ada, kadang barangnya agak susah. Nah. Kayak muli-muli jumbo sih banyak nih yang gede-gede, yang sejempol lebih lah. Betul, barang lagi susah. Nah, itu barang susah. Jadi nanti bisa dikontak aja, Bang Rudi. Bang, mau dong di-share nomor WA-nya, Bang, nomornya nanti biar dilampirin di bawah. Siap-siap. Nomornya 0878-9545-6940. Iya. Dengan Bang Rudi langsung ya. Jadi nanti langsung dikontak aja Bang Rudinya, iya, supaya kalau ada yang pesan-pesan bisa langsung dipesan aja. Betul. Dan kalau misalkan mau WA, kalau misalkan pagi nggak dibalas atau siang, saya tidur berarti. Nah, itu ya. 10.700, 20.000, 15 ekor. Jadi iya, kalau misalkan nggak dibalas jangan berkecil hati ya, karena Bang Rudinya juga istirahat. Campur cendolan. Baru balasnya malam.
biasa malam ya, aman ya. Tuh, ya. Kalau malam aman banget. Iya. Bang Rudi, makasih siap banget waktunya udah siap bisa di-review. Semoga malam ini banyak ikan yang keluar. Masuk ya, Bang. Masuk TV nih, amin. Nah, jadi dia nih, tuh. Ponakan nih, pengen masuk nih. Oke, okay, teman-teman, mungkin segini dulu aja review gue di kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, bisa di-like, komen, dan subscribe ya. Gua di setiap TV kami. See you next time ya, teman-teman. Bye-bye.